biasa. Kok kita bakal tanya-tanya nih. Prediksi dari Ozawa Family. Yes. Kalau tadi Yurino soalnya ditanya prediksi tentang playoff, kita langsung tanya ke kalian bertiga antara Marsha, Eri dan juga Rapli. Iya, langsung aja. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya lagi nih ke Ozawa Family ini. Mungkin kita lebih ke per orang-per orangnya aja kali ya. Iya, oke. Untuk Rapli dulu deh. Kalem, sabar. Satu-satu. Gini, Ler, kalau menurut kalian bertiga nih, Ler, ada Ler, Eri dan juga Lapri. Tanya-tanya aja dulu katanya soalnya gitu. Iya. Menurut tadi kan aku udah tanya ke Yurino. El Clasico bisa nggak terjadi di playoff pertandingan? Nah, kata Yurino nggak mungkin. Karena kemarin El Clasico sempat 1,7 juta viewer di regular season ya. Nah, menurut kalian bertiga kira-kira bisa nggak sih sebenarnya El Clasico di final? Menurut gua sih nggak bisa sih. Wah, kenapa gua ini? Bisa, baru nih coba nih. Iya, cuaca maksudnya udah pincang, Evos ya. Pincang. Evosnya pincang. Jadi ya ditinggal soalnya ditinggal Tongki, Opera, Maluminer. Oh. Jadi ditinggalin player-player gua parah banget. Nah, terus Ler, kira-kira nih Evos lawan Onyx itu kira-kira Evos mampu melaju ke babak selanjutnya atau dia harus pulang di hari pertama? Mampu lah, Onyx pulang pasti. Oh, beda lagi nih jawabannya, mantap nih. Kan? Ini nih. Dari Rapli, Rapli. Nggak, gini deh, dua tim pertama yang gugur di hari pertama, coba sebutin. Rapli dulu deh. Nick Van Mora. Apa? Hei, besok playoff. Dia bilang yang gugur pertama siapa tau gak kata dia tadi? Apa? Nick Van Mora. Wah, halo Eri, halo. Ini pasti yang briefing Kolius nih. Iya. Pernah coba-coba Eri, yang pulang di hari pertama. Di hari pertama siapa aja, dua tim, Ri? Kan ada Genk nih, kita sebutin dulu ya. Ada Onyx lawan Evos, ada Bigetron versus Genflix. Nah, siapa yang pulang di antara empat tim itu, Ri? Dua tim, Ri. Menurut lu, Ri? Kalau gua pertama Genflix, pulang semua. Kedua Onyx. Kalau gua enggak, kalau gua punya enggak. Semuanya akan pulang. Onyx, Evos, Genflix, Bigetron, bahkan RRQ pun akan pulang di hari pertama. Ya pulang, ya, mas, pulang, pulang. Ya, kan mas, istirahat. Ngapain di venue? Iya, lanjut, iya, lucu. Aduh, bapak-bapak. Aduh, bukan saya yang ngomong. Coba-coba buka. Tapi nih, Koyor, sekarang nih, Koyor kali ini ya. Nah. Koyor. Untuk playoff ya, untuk playoff nih, akankah Baby Alien kalau kita pindah bayi ke tim lainnya, Baby Alien bisa disahkan menjadi alien tuh, permainannya akan keluar atau enggak, atau demam panggung atau enggak tuh, Kolios? Kalau dari pandangan Koyur lah. Maksudnya nanti playoff dia nanti gimana gitu? Iya, betul. Udah, kan dia udah nyatu, udah biasa pasti. Udah biasa harusnya ya, Koyur? Udah biasa. Walaupun ini apa ya, grand final kan itu tensinya beda lagi tuh. Tekanan-tekanan didapatkan beda lagi. Apakah ini bisa mempengaruhi permainannya atau enggak? Tapi menurut Koyur dia bakal biasa mungkin, aja. Mungkin kalau timnya tertekan ya mungkin agak pengaruh. Tapi kalau kondisi menang win condition ya pasti biasa aja. Oke. Kalau menurut kamu Yur, kehadiran Albert berdampingan dengan Sin, role-nya nggak jauh beda, bahkan istilahnya di sini sampai scene ini memang kadang ngasih kesempatan untuk Albert biar dia bisa lebih leluasa lah untuk eksplorasi, menurut lu gimana? Ya bagus lah malahan, jadi bisa dua kor, cocok metanya kan? Ini meta kali ini harusnya ya bagus banget buat RRQ. Bagus banget buat RRQ ya. Nah kira-kira nih, ini kan istilahnya jadi ajang pemantapan setelah Sin masuk 100% kemenangan, betul ya? Betul. Maksudnya kemenangan secara match whole match ya, gitu kan, bukan game ya. Jadi bisa dibilang ini meta 2 core ini berhasil di tangan RRQ ya? Berhasil, karena mereka tank sama supportnya juga kuat. Jadi kunci di meta kali ini bisa pakai 2 core, itu tank harus sama supportnya tuh ngerti neken map, ngerti bagaimana cara ngasih core-core-nya fun. Nah, sedangkan di RRQ kan tahu sendiri ada VGM sama Lemon kan? Lemon, ya. Lemon aja pasti support ya, bisa kayak cari-cari untuk tekan khusus sendiri. VGM juga
bisa ngesem-ngesem sendiri. Kayak akhirnya dua core itu cocok banget buat energi. Oke. Nah, ini kita udah ngasih pertanyaan-pertanyaan nih ke mereka nih, Mas Kir.